لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. Telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan juga Isa anak Maryam, disebabkan apa? La yatanahawna am munkarin fa'aluh. Disebabkan mereka itu tidak mencegah perkara yang mungkar yang dilakukan di hadapan mereka. Nampak benda mungkar, tapi mereka tidak mempedulikan, dibiarkan sahaja. Maka dalam hal ini, perkara sikap berdiam daripada perkara yang mungkar sementara dia mampu untuk mencegah kepada perkara yang mungkar adalah perbuatan yang mungkar juga. Konsep yang ada dalam agama, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Siapa di antara kamu yang tengok benda mungkar, maka bersihkanlah kemungkaran itu dengan tangannya. Macam mana dengan tangannya? Bukan kita nak pergi ke tempat-tempat yang apa namanya nampak mungkar, kita nak ambil apa namanya nak ambil apa kayu baseball tu, kita nak pukul orang di sini. Lah, bukan seperti itu. Menggunakan tangan maksudnya menggunakan kekuasaan yang kita berkuasa di situ. Bukan tangan tu mesti dengan kita pukul, tidak. Kita mempunyai kuasa untuk menggunakan kekuasaan itu mencegah perkara yang mungkar. Mula daripada mana? Daripada kita punya rumah, kita ada kuasa, ayah ada kuasa, mak ada kuasa untuk mencegah kemungkaran masuk ke dalam rumah, walaupun kemungkaran itu diminta oleh kita punya anak-anak. Ayah dan ibu punya kuasa untuk mencegah kemungkaran masuk ke dalam rumah, tak mesti kemungkaran, mesti di dalam peringkat negara. Dalam peringkat rumah pun, dalam peringkat office pun, dalam peringkat kedai pun, punya kuasa. Kita punya kedai, ada orang nak masukkan di situ arak umpamanya, diberikan apa namanya apa keuntungan yang tinggi, awak tak payah jual, biar saya hantarkan orang lain untuk jual di situ, yang jualkan apa semua orang lain, dia hanya dapat persentase sahaja. Apa yang dilakukan oleh apa yang kalau disikapi dengan okay, tak apa, yang penting aku tak jual. Maka di sini dia telah mengizinkan perkara mungkar masuk dalam kedainya. Dia tidak menggunakan kuasa kepada kedainya untuk mencegah kemungkaran. Fahimtum? Idan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Dalam segala peringkat seorang yang punya kuasa mencegah kepada yang mungkar, cegah kemungkaran itu mengikut kapasiti kuasanya di mana? Falam yastati' fa bilisani. Kalau tak mampu dengan lisannya, bagi tahu syuf hadza mungkar. Kamu tak boleh buat macam tu, tak mesti dengan maki-maki, dengan marah-marah. Faham dong? Yang ketiga adalah fa'alam yustati' fa bigalbih wa dhalika adhaful iman. Tak mampu dengan lisan adalah dengan hati, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.